Di Parlimen Batu saya kira dia ada dua kem. Saya ingat saya pada tahun 2018 apabila Tian Chua tidak dapat bertanding dan dia terus menyatakan sokongan kepada Prabhakaran. Dan Prabhakaran menjadi calon dan menang pada 2018. Dan lepas pada itu antara Prabhakaran dengan Tian Chua saling orang kata saling bertelagah. Dan kemuncaknya pada pemilihan cabang, ketua cabang PKR tempoh hari, Prabhakaran lawan Tian Chua dan Tian Chua kalah. Ini saya rasa sedikit sebanyak menimbulkan rasa tidak puas hati. Dan pada pengumuman calon yang dibuat oleh PKR semalam, Prabhakaran diangkat untuk mempertahankan kerusi Parlimen Batu. Sudah tentu saya yakin dan percaya kumpulan Tian Chua akan rasa tidak senang. Dan ada juga kumpulan Tian Chua datang berjumpa dengan kita, menyatakan sokongan kepada Barisan Nasional. Itu yang berlaku hari ini. Dan kita tengoklah episod-episod seterusnya bagaimana sama ada Tian Chua apa semua Prabhakaran macam mana keadaannya.